itu. Jadi Bapak pasti lunas. Biar caranya Allah aja. Kita gak boleh bentak-bentak Allah. Gak boleh bentak-bentak Tuhan. Pasti lunas. Nanti kalau kita bentak-bentak Tuhan, maksa, wah, lunas dengan cara yang gak enak. Memang motor ninja diganti baru, memang utang dilunasin, tapi dia masuk ke dalam kolong mobil. Saya sih ya, nah gak usah, saya ada contoh kayak begini, lunas, Bapak mau gak? Enggak, ya udah. Pak dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Erik dari Sumedang, Pak. Sumedang. Ya. Kok bisa nyampe sini? Gimana ceritanya? Dari YouTube. Oh YouTube. Iya. Kebetulan dengan adik saya dari Jakarta barusan. Jadi saya tadi siang nunggu di Bubula. Bubula. Iya. Jadi tadi dari Jakarta disampar karena baru kesini. Oh iya iya. Sekarang pertanyaannya ya, apa? Ini Pak Ji, saya ini digugat cerai sama istri. Ya iyalah. Ngapain juga kawin sama laki-laki pakai tongkat? Bukan alat kelamin yang masuk ke dalam alat kelamin, istrinya malah tongkat yang masuk. Karena lo bokek bos, karena lo gak ada uangnya. Kalau uangnya banyak, gak mungkin juga cerai. Dan wanita emang begitu rata-rata bos, tapi gak apa-apa. Namanya wanita normal. Wanita tuh kalau bisa laki-lakinya duitnya gak ada serinya. Banyak. Apa gugatan cerai istri lo? Ya karena perbuatan saya sendiri, saya mau ngapain, saya kesalahan gitu. Lo bikin salah apa? Dari WA gitu, saya suka apa, sering hobinya berteman dengan siapa saja tuh. Kebetulan di WA masuk tuh nama orang tersebut, akhirnya cewek cowok? Ya cewek. Cunihin cemburu atau gimana, akhirnya langsung muncul ke permukaan. Sudah 3 kali sidang tapi tidak tuntas terus gitu. Nah lo maunya cerai apa, mau lanjut? Kalau saya mah gini, karena saya sudah cacat ini tahun 2010 kecelakaannya itu. Nikah tahun 86. Jadi saya tuh bilang ke istri saya, walaupun dengan cara bagaimana juga saya tidak akan menceraikan kamu. Karena saya satu sudah tua, saya pensiunan, bagi pensiunan PNS Kabupaten Bekasi. Nah terus yang keduanya, saya malu sama besan, sama warang, akhirnya sama teman-teman dan sebagainya. Jadi tangan kaki lo patah? Patah, iya. Buntung? Iya, buntung amputasi. Buntung? Iya. Gitu. Nah sehingga saya itu berpikir, upaya bagaimana supaya jangan sampai terjadi perceraian. Gampang lah, nanti fotonya bini lu, lo kempit aja di alat kelamin lu sambil ngomong tidak cerai, ntar gak bakal cerai. Alat kelamin lu masih ngaceng gak? Alhamdulillah. Iya. Keras mana mau itu, tongkat lu? Ya dia dikempit, gak cerai. Iya. Udah lagi? Ya terus, saya ini juga punya utang, kebetulan SK pensiun saya di sekolah lain gitu, di Bank Mandiri Taspen. Nah yang satu lagi, yang satu saya punya juga ke BJB kurang lebih 500, dan saya punya utang ke orang 500, sekitar 1M lah saya punya utang. Pertanyaannya supaya saya bisa selesai itu utang, gimana caranya gitu? Itu tadi yang gue cerita sama ibu tadi. Oh iya. Bisa gak lo dari bangun tidur sampai mau tidur, gak boleh mikir, gak boleh komen, gak boleh ngeluh. Isinya cuma syukur. Iya. Terima kasih Tuhan, utang saya udah dilunasin. Terima kasih Tuhan, utang saya di Mandiri udah Tuhan lunasin. Utang saya di BJB udah Tuhan lunasin, terima kasih Tuhan. Ntar Tuhan kebakaran jenggot di langit. Di seluruh malaikat seluruh lunasin, karena malu. Iya. Nah gitu, terima kasih Tuhan, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan, utang saya sudah lunas, terima kasih. Padahal belum lunas. Iya. Namanya syukur. Iya. Nanti dilunasin sama Tuhan, caranya ada aja. Iya. Lo lagi nyebrang ketabrak, ntar dapet duit lo. Jangan itu. Makanya lo gak boleh ngeluh. Kalau ngeluh, gak boleh begitu. Ada lagi?
masih uang kaget 1M. Jadi ini contoh ya. Pak Haji, saya pokoknya besok utang saya harus lunas. Saya punya motor Suzuki Ninja, BPKB-nya dijaminin. Utangnya berapa, Dek? 50 juta. Harus lunas. Ya, pelan-pelan aja. Kamu juga enggak boleh bentak-bentak Tuhan. Pasti lunas lah. Harus lunas. Karena saya bilang Pak Haji, saya nonton di YouTube Pak Haji, pasti lunas. Ya, nanti lunas. Tapi mesti besok. Ya enggak bisa. Pelan-pelan nanti pasti lunas ya. Pasti lunas. Ya udah. Pulang dia naik motor Suzuki Ninja. Di depan jalan perapatan, mobilnya pasien RD air mau masuk ke sini, dia mau keluar. Ketabrak karena dia bengong, mikirin utang besok harus bayar, akhirnya masuk ke dalam kolong. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, ditanyain, kan damai kan. Motor ninjanya dibeli ganti baru, dia ditanyain, kenapa kamu udah saya klakson, kok kamu masuk ke kolong mobil saya? Saya lagi mikir, Pak, besok saya harus lunasin utang. Berapa utangnya? 50 juta. Ya udah saya yang lunasin. Jadi yang nabrak tuh yang lunasin utangnya dia 50 juta. Terus motornya diganti motor baru. Nah, Bapak mau enggak skenario begitu? Enggak. Mumpung mukanya kayak bemper. Bini gue cekikan mulu dilihat gitu bini gue. Bisa-bisanya si papa. Ntar kirim Kang Nur biar bini gue nonton YouTube gue. Gitu, jadi Bapak pasti lunas. Biar caranya Allah aja. Kita gak boleh bentak-bentak Allah. Gak boleh bentak-bentak Tuhan. Pasti lunas. Nanti kalau kita bentak-bentak Tuhan, maksa, wah, lunas dengan cara yang gak enak. Memang motor ninja diganti baru, memang utang dilunasin, tapi dia masuk ke dalam kolong mobil. Saya siap. Nah, maksud saya, ada contoh kayak begini, lunas, Bapak mau gak? Enggak, ya udah. Jadi Bapak dari bangun tidur sama mau tidur tinggal ucap syukur aja ya. Iya, siap. Ada lagi? Ini rencana saya tuh pengen usaha gitu. Udah direncana masih saya jadi PNS. Jadi setelah pensiun itu saya ingin usaha menjual nasi sama daging ayam 5.000. Nah, itu kan tidak ada ya paling batinnya sedikit lah gitu, kelebihannya tidak maksimal. Nah, setelah 3 bulan jadi 8.000, tapi tiap hari Jumat saya gratis gitu. Mau digratisin itu gimana? Nggak apa-apa, ini saya tiap hari makan anak yatim, 700 anak yatim, gratis, harusnya bayar ke anak yatim. Gratis, udah gitu jeleknya yang makan, emak yatim ikut makan. Gue mau marahin dia, montok-montok. Akhirnya gue goreng aja. Jadi Bapak boleh, apa aja boleh, saya juga kan tiap hari makan anak yatim 700. Gak hanya yatim, pas saya intip, ibu yatim juga makan. Gak hanya ibu yatim, kadang anak yatim pulang, ibunya bawa telekem, diisi nasi, dibawain lauk buat kakaknya yang udah gede. Jadi makan dari sini sih. Oh iya, gak apa-apa. Jadi jalan aja. Iya, siap. Ada lagi? Saya sebenarnya ingin ikut riak lo di sini gitu. Boleh. Mumpung gue ada betina embe juga cari betik jantan lu aja. Ini gue ambil nonton ketawa gue. Bisanya si papa. Ada lagi? Ya, itu aja. Sip, tepuk tangan dong.